Sejumlah jalan protokol dan pasar sentral di kota Gorontalo disemprot dengan cairan disinfektan. Penyemprotan menggunakan 2 unit mobil dari pemadam kebakaran, Dinas Satpol PP, dan mobil tangki milik PMI Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibi bersama Sekretaris Daerah Darda Daraba juga turun langsung melakukan penyemprotan. Sterilisasi ini diharapkan dapat mencegah sejumlah fasilitas publik dari penyebaran virus corona. Penyemprotan diawali dari rumah dinas gubernur dan mengitari lapangan Taruna Remaja. Petugas menyisir Jalan Panjaitan hingga ke kampus UNG, Jalan Sudirman hingga RRI Gorontalo, Jalan Samratulangi hingga ke Pasar Sentral. Kompleks pertokoan juga tidak luput dari penyemprotan disinfektan. Gubernur Rusli menilai kondisi Gorontalo yang masih 0% kasus positif corona butuh peran aktif masyarakat. Pihaknya bersama unsur Forkopimda berkomitmen untuk menjaga daerah dari penularan virus corona. Gubernur Rusli mengimbau kepada warga Gorontalo di luar daerah untuk tidak pulang mudik ke Gorontalo. Pihaknya juga meminta dinas terkait untuk menggelar rapat bersama terkait dengan larangan warga negara asing untuk tidak lagi masuk ke Gorontalo dengan alasan apapun. Bagi warga Gorontalo yang ada di luar Gorontalo ingin kembali ke Gorontalo, saya harapkan untuk mengurungkan niatnya pulang Gorontalo. Berdiam diri dulu di sana, dan juga bagi warga Gorontalo yang berada di luar Gorontalo, tetapi berkedudukan di Gorontalo, saya persilakan untuk kembali dan harus mengisolasikan diri, dan kami pantau dimanapun mereka berada untuk menjaga jangan sampai mereka sudah tertular dengan virus corona ini. Khusus untuk WNA, untuk masuk ke Gorontalo, saya putuskan tadi dan saya akan komunikasikan dengan teman-teman Forkopimda untuk kita lockdown. Termasuk warga negara asing yang masih berada di Gorontalo, saya perintahkan paling maksimal hari Senin. Tadi kepala dinas sudah perintahkan paling maksimal Senin sudah harus meninggalkan Gorontalo. Dan tempat tinggal mereka kita pantau semua kali. Termasuk tenaga kerja asing dari China yang bekerja di PLTU yang berada di Tanjung Karang maupun yang berada di Kecamatan Anggrek, Pelabuhan Anggrek, itu yang sudah ada di sini, sudah cukup lama di sini, kami tetap melaksanakan tugasnya di sini. Tetapi yang baru masuk, kami mohon maaf untuk tidak masuk ke Gorontalo. Kalau ada penambahan setelah virus corona bebas di Gorontalo di Indonesia, silakan masuk. Tetapi untuk sekarang, siapapun tidak boleh. Siapapun saya akan pertahankan Gorontalo tidak bisa dimasukin oleh orang asing dari. Data Dinas Kesehatan pertanggal 27 Maret 2020 ada 710 berstatus orang dalam pemantauan. Dari jumlah itu, 597 dalam pemantauan dan 113 orang selesai dipantau. Warga berstatus pasien dalam pengawasan totalnya 21 orang, 10 dalam perawatan dan sisanya 11 orang dinyatakan negatif corona.